Susulan timbulnya spekulasi Syamsul Yusof bakal berkahwin dengan wanita bernama Ira Kaza dalam waktu terdekat, ibu kepada pengarah tersebut iaitu Datin Fatimah Ismail memohon agar semua pihak tidak terus memperkatakan perkara itu kerana ia masih lagi sama. Menurut Fatimah, berita yang tersebar itu masih belum sahih dan anaknya mengambil langkah berdiam bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih sebelum buruk. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Spekulasi belum sahih, jangan diwawarkan, Syamsul diam kerana tidak mahu memburukkan keadaan, katanya kepada M-Star. Dalam pada itu, Fatimah juga memberi peringatan kepada keluarga Ira agar menghentikan sebarang tindakan berbentuk ugutan melalui video untuk memastikan rumah tangga Syamsul dan menantunya, Puteri Sarah Liana, tidak terus terganggu. Ini kerana, kata Fatimah, pasangan suami isteri itu masih sayang menyayangi. Saya nak beritahu keluarga Kaza, jangan ugut anak saya kahwin dengan video-video palsu, Syamsul masih sayangkan isteri dan anak-anaknya, jelasnya. Spekulasi perkahwinan Syamsul dan Ira mula timbul apabila sebuah blog hiburan mendakwa seorang pengarah terkenal bakal berkahwin dengan kekasihnya yang juga anak kepada seorang pelakon drama veteran.